Beginilah kondisi Jalan Lingkar Utara, Kelurahan Perwira, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Jalur penghubung antara Kota Bekasi dengan Kabupaten Bekasi ini, kondisinya rusak dan berlubang, hingga mencapai 500 meter. Sejumlah titik kerusakan aspal terlihat terkelupas dan membahayakan para pengendara. Di sejumlah titik jalan terdapat lubang, dengan kedalaman 10 hingga 30 cm. Kerusakan selain akibat intensitas hujan tinggi, proses pengerjaan asal-asalan, dan kualitas yang buruk diduga kuat membuat kondisi jalan kian mengkhawatirkan. Sejumlah kendaraan yang melintas harus waspada dan berhati-hati. Tak jarang kerusakan parah ini menimbulkan kecelakaan. Para dan warga sini merasa terganggu nggak, Bu? Iya, terganggu banget. Harusnya lah gimana sih, Bu, pemerintah kalau mungkin udah terlalu lama, Bu? Iya, segera dibenerin lah. Iya. Ibu hampir tiap hari lewat sini? Enggak sih, enggak setiap hari. Tapi warga sini? Iya, warga sini. Peduli. Dan banyak juga orang sering terjadi laka. Oh, di sini. Karena kondisinya dalam tergenang air kalau hujan dan orang tidak tahu. Jadi orang blok jatuh. Sering banget, Bang? Ya, begitulah. Sudah berapa lama nih, Pak? Setahun lebih lah. Sampai sekarang belum pernah diperbaiki? Belum ada yang... Warga dan pengendara berharap pemerintah Kota Bekasi untuk serius memperbaiki kondisi jalan rusak guna mengantisipasi korban terlebih saat musim penghujan datang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.